Tanpa makanan, kamu bisa bertahan lama. Tapi, begitu kamu kehabisan air, setiap detik adalah perjuangan hidup dan mati. Tubuh kita menyimpan cadangan energi berupa lemak dan otot. Jika hanya tidak makan, manusia masih bisa bertahan lebih dari 1 bulan. Tapi tentu dengan risiko besar pada kesehatan. Dalam 2-3 hari pertama, tubuh mulai memakan cadangan energinya sendiri, lemak, lalu otot. Tubuh mulai melemah, sistem kekebalan menurun, luka sulit sembuh, dan otak mulai hemat energi. Kamu akan merasa sangat lelah dan sulit fokus. Air adalah hidup. Tanpa minum, manusia hanya bisa bertahan 3-5 hari saja. Karena semua sel tubuh kita butuh air untuk bekerja. Mulut kering, kulit mengkerut, ginjal berhenti bekerja, darah mengental, dan organ mulai gagal 1 persatu. Beberapa kasus ekstrim mencatat lebih lama bertahan hidup, tapi itu sangat jarang dan penuh bahaya. Bukan sesuatu untuk dicoba. Tanpa makan, bisa berminggu-minggu. Tanpa minum, hanya beberapa hari. Tubuh manusia luar biasa, tapi tetap harus dirawat dengan baik. Jangan lupa follow Cahaya Ilmu. Dukung kami terus untuk terus bersinar lewat sains.